Buat sebagian orang, koneksi internet itu sangat penting. Dan ada juga sebagian orang yang bodo amat. Itu buat yang gak punya kuota kali ya. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan koneksi yang mantap. Tapi kartunya masih mentok di 2G. Dan disinilah gue selaku tukang acak-acak modul mau share modul Magis buat membantu kalian yang mengalami masalah kecepatan internetnya 1 kilobyte. Bentar bro, gue mau minum dulu. Oke, sekarang kalian tegakkan badan, seruput kopi, pasang headset gocengannya, dan tekan lanjut. Mohon maaf banget kalau misalkan yang chat belum sempat gue balas dikarenakan sibuk dengan kerjaan. Karena hasil dari AdSense belum bisa menutup gaji gue sebulan, jadi gue masih berfokus ke kerjaan daripada gue kagak makan bro. Kalau misalkan gajinya sudah cukup, ya gue beralih profesi ke YouTube. Lanjut. Banyak banget user yang masih mengalami masalah tentang jaringan. Dan apalagi yang sering banget download room. Download satu room aja butuh waktu 1 minggu sampai selesai. Dan terkadang ada juga user yang sering mengalami hal yang kayak gini. Ini faktor fast, jaringan maksudnya. Lambatnya jaringan kalian, banyak faktor yang mempengaruhi. Beberapa contoh yang bisa membuat jaringan kalian lambat adalah, yang pertama adalah lokasi. Iya, lokasi atau tempat kalian bernapas menjadi faktor utama jaringan kalian lambat. Karena keterbatasan jaringan yang kalian dapat. Contoh yang kedua adalah APN atau Access Point Name. Jika kalian salah dalam setting APN di Android kalian, otomatis jaringan yang kalian dapat pun akan melambat. Untuk contoh yang ketiga adalah custom room. Custom room bisa menjadi faktor penting jaringan kalian lambat. Karena di dalam custom room itu terdapat baseband atau antena internal yang berbentuk software, dan di setiap custom room mempunyai tingkat baseband yang berbeda-beda. Ada yang lambat dan ada yang cepat. Contoh yang terakhir adalah antena eksternal. Kalau misalkan antena eksternal atau biasa disebut ICPA di Android kalian lemah atau mengalami penurunan, otomatis Android kalian pun akan lebih sulit menerima sinyal dari tower server. Otomatis internet kalian pun akan sering sekali naik turun. Oke, dan di video kali ini gue mau share modul Magis SpeedNet versi 3 hasil update dari Better 4G yang versi 2. Selanjutnya kita bahas fitur yang ada di modul Magis SpeedNet versi 3 ini. Di sini ada penurunan penggunaan RAM, ada tweak untuk meningkatkan kualitas dari speaker, ada juga untuk meningkatkan baterai server yang ada di Android kalian, ada juga tweak buat streaming. Tersedia juga tweak TCP, ini berikut IPv4 dan IPv6. Jadi buat kalian yang pakai modul Magis Better 4G, kalian lepas dulu. Dan yang selanjutnya adalah 3G dan 4G tweak. Dan ini sudah maksimal, ditambahkan dari mulai 2G sampai ke 4G. Dan untuk tweak yang terakhir adalah disable status lodging. Ini lebih mengarah ke performa dibanding ke hemat baterai. Nah buat kalian yang mau pasang modul Magis ini, kalian cukup install aja lewat Magis. Pertama-tama kalian buka aplikasi Magis, kalian geser ke kanan, dan kalian pilih modul. Dan di situ kalian bisa tekan tanda plus untuk menambahkan modul Magis yang baru. Selanjutnya kalian cari modul Magis yang sudah kalian download. Linknya sama gue disiapkan di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal install aja secara gratis. Setelah berhasil diinstal, kalian cek lagi di bagian modul, apakah modulnya sudah terinstal dengan baik atau belum. Kalau misalkan terdapat modul Magis yang baru, otomatis kalian bisa langsung restart HP-nya. Kalau misalkan HP kalian sudah nyala lagi, seperti biasa kalian cek modulnya di bagian Magis, apakah masih terinstal atau modulnya hilang. Soalnya ada beberapa user kalau misalkan install modul Magis itu sering hilang. Kalau misalkan sudah berhasil diinstal, kalian bisa cek modul Magis berjalan atau tidak dengan melihat data kode name yang ada di bawah nama modul. Untuk lokasinya yang gua kasih tanda kurung. Atau kalian bisa cek modul berjalan atau tidak dengan pergi ke bagian log. Kalian tekan log dan kemudian kalian geser ke kanan, pilih Magis. Di situ adalah log beberapa modul Magis yang sudah kalian install dan sudah berjalan. Kalau misalkan nama modul Magis yang kalian install itu ada di bagian log, otomatis modul Magisnya sudah terinstall dan sudah berjalan secara otomatis.
kalian juga bisa tahu modul Magis mana aja yang tidak berjalan di bagian Magis kalian dengan melihat log yang ada di Magis. Jadi kalian bisa menghapus modul Magis yang tidak berjalan atau yang mengalami crash. Kalian juga bisa cek modul Magis yang terinstall dan berjalan dengan masuk ke Rota Explorer. Kemudian kalian cari folder data. Setelah masuk ke folder data, kalian masuk lagi ke folder ADB. Di folder ADB, kalian bakalan menemukan folder yang bernama modules. Nah, di folder itu adalah modul-modul yang sudah kalian install dan sudah masuk. Kalian bisa cek setiap folder modul yang kalian install, apakah itu ada isinya atau kosong. Kalau misalkan di dalam folder itu kosong, tidak ada file apapun, otomatis modul Magis yang kalian install itu tidak cocok atau gagal pada saat kalian install. Di bagian folder ini juga kalian bisa melihat tweak apa aja yang sudah masuk ke sistem Android kalian. Tadi gue install modul Magis SpeedNet dan ini adalah spesifikasi atau fitur yang ada di modul Magis SpeedNet. Untuk menghapus modul Magis ini, kalian cukup masuk ke bagian Magis dan tekan ikon sampah. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Semoga kalian paham apa yang gue jelasin dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa nambah ilmu, bisa nambah wawasan. Untuk feedbacknya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Untuk kritik dan saran selalu diterima. Oke bro, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.